Yes, welcome back again to Class Invest teman-teman. Terima kasih ya sudah mantengin terus video dari Class Invest. And anyway, hari ini malam ini ya khususnya ya lagi trending kembali Dogecoin ya. Doge 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 dan doge. Ya trending karena beberapa berita yang melejitkan koin ini dan sekarang dia di ranking 4 menyalip XRP. Oke, karena Dogecoin ini, Dogecoin ini adalah koin yang memang mengandalkan pam-pamnya Papi Elon Musk ya, kalau kita bisa bilang Papa Elon Musk. Jadi, tapi anyway hari ini tidak ada kaitannya dengan tweetnya Elon Musk, tapi kita mengira-ngira spekulasi kenapa Dogecoin ini bisa menyalip dari XRP dan pertumbuhannya dalam 1 jam itu hampir 50% teman-teman. Gila banget and gila, it's crazy crazy increase. Oke, okay? And anyway coba kita ulas satu persatu. Oh, di sini adalah kalau saya lihat tadi ya, ini ada berita di sini adalah eToro Exchange X Dogecoin due to client demand. Artinya itu apa namanya? Platform eToro, seperti yang kalian tahu, platform eToro kan biasanya dipakai untuk forex, pakai untuk saham eToro, dan dia sekarang lagi menambahkan koin Doge karena permintaan client atau pengguna eToro sendiri. Kita klik. Yang ini yang menyebabkan harga Doge melambung tinggi karena adanya dukungan dari eToro sebagai exchange atau platform trader untuk menambahkan eToro itu. Ini merupakan peningkatan kepercayaan kepada Dogecoin walaupun Dogecoin tidak mempunyai fundamental yang jelas ya, hanya berdasarkan pam-pam. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa kepercayaan eToro itu bisa menggait Doge, itu adalah sebuah kepercayaan yang tinggi. eToro said is adding Dogecoin to cryptocurrency trade on exchange due to client demand. Artinya eToro itu menambahkan Doge itu karena adanya permintaan dari pelanggan eToro itu sendiri. Jadi eToro itu memiliki 20 juta user di seluruh dunia dan join dengan KrakenEncrypto.com dan exchange lainnya. Jadi hari ini Doge up 7% ini yang kemarin ya, dengan market cap 5,4 billion US dollar berdasarkan Coindex data. Jadi intinya adalah karena eToro ingin putin Doge di platformnya, si eToro ini akhirnya melambung tinggi harganya begitu teman-teman. And ini ada berita lagi adalah Doge Wow Doge Now on Binance US. Oke, okay? Dia juga di add di Binance US. Dogecoin masuk di Binance US all time high today. Dia mencapai all time high sekarang ya. Dogecoin di kisaran 0,6 US dollar. Apakah mungkin sampai 1 dolar? Saya kira pasti mungkin karena ini sudah setengah perjalanan dari 1 dolar untuk ke 1 dolar ya teman-temannya. Jadi setengah lagi. Mungkin kalau di pump Elon 2 kali lagi udah mulai udah wah, udah 1 dolar nih. Mungkin selamat bagi kalian sudah hold Dogecoin ya. Inti dari crypto adalah keep hold, keep invest, keep cuan. Oke. Okay? Don't trade teman-teman. Meskipun saya sendiri tidak memegang koin Doge ini teman-teman, tapi saya sarankan untuk keep hold, keep invest, keep cuan. Oke. Okay? Pump atau menaiknya gain 1000% 2000% itu bisa terjadi kapan saja. Jadi don't trade. Oke, okay, teman-teman, teman memaksimalkan cuan kamu, teman-teman. Oke, okay, next adalah dari Coindex. Dogecoin hits new all time high after eToro Gemini listing. Artinya setelah efek dari eToro dan Gemini listing Doge ke platform mereka, itu mendapatkan Dogecoin mendapatkan all time high yang baru. Ini efek yang beruntun dari beberapa good news dari Dogecoin. Jadi oke, okay, teman-teman. Dan selanjutnya adalah ada berita dari Oakland Athletic yang memutuskan untuk menjual tiketnya dengan Dogecoin, yang pembayarannya dengan Dogecoin, dan dia menjual 100 Dogecoin kurang lebih 48,48 US dollar per seats ya. Ini yang membuat apa namanya peningkatan harga Dogecoin ya. Ini rumor-rumor yang berkembang, rumor positif and rumor real teman-teman. Oke, okay, jadi selama Doge dipam oleh Elon Musk, harga tetap akan naik ya teman-teman ya. Oke, okay, kita langsung ke trading view seperti biasa. Saya tidak menjelaskan tentang bertele-tele, tapi yang penting Doge mungkin bisa sampai
satu dolar mungkin bisa, tapi yang terpenting adalah dia harus mencapai target ini ya, 0,6 0,7 baru dia bisa mencapai 1 dolar. Yang terpenting adalah pam-pam atau cuitan dari Elon Musk, technical itu yang nomor 2 bagi Elon, bagi Doge teman-teman. Jadi selama Doge dipam sama Elon Musk, harga akan tetap naik teman-teman. Oke, keep hold Doge.